محمد أرضينا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم على سيدنا محمد اللهم صل 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 سيدنا محمد اللهم محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا محمد اللهم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afta' alaina hikmataka wanshur alaina min khada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un 'alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna syi'ta sahla.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita bertemu lagi di pagi Jumaat yang penuh dengan berkat ini, iaitu Sayyidul Ayyam, hari segala penghulu, iaitu hari yang penuh dengan berkat ataupun hari yang mana kita berdoa dan Allah makbulkan doa kita, iaitu pada hari ini, iaitu hari Jumaat. Saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Saya mohon kepada tuan-tuan dan puan untuk share banyak-banyak dan like di Facebook Institut Pengajian Al-Quran IPEC. Okey, share dan like di Facebook Institut Pengajian Al-Quran IPEC. Dan boleh mengikuti bersama-sama dengan saya kelas seni Taranum Al-Quran. Okey, baik. Saya mohon dan saya ucapkan selamat datang kepada tuan dan puan di rumah. Selamat datang saya ucapkan di page rasmi kami, di Facebook rasmi kami, Institut Pengajian Al-Quran IPEC. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama, terus bersama-sama dengan saya untuk kita mengisi masa ruang kita ataupun mengisi masa dalam tempoh PKPB ini. Kita cuba untuk kita cuba untuk mendalami ilmu Al-Quran, iaitu ilmu seni Taranum Al-Quran, insyaAllah. Okey, boleh. Tuan dan puan, saya ucapkan selamat datang kepada Anis Li, Anis, okay. Waalaikumsalam. Saya punya line okey ke ataupun saya punya mic okey ke? Mic saya ataupun suara saya okey, jelas ataupun kurang jelas, gambar saya jelas ataupun kurang jelas dalam tempoh PKPB ini. Saya cuba untuk bersama dengan tuan dan puan untuk kita live bersama walaupun tidak dibenarkan untuk pergi bekerja, tapi insyaAllah saya teruskan bersama-sama dengan tuan dan puan. Saya bekerja di rumah. Okey, insyaAllah saya cuba untuk mengisi masa tuan dan puan di rumah pada hari Jumaat yang penuh dengan berkat Allah ini Subhanahu Wa Taala. Okey, saya mohon maaf jika line kurang okey, tapi insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk sampaikan ilmu saya pada pagi ini, insyaAllah. Okey, jika ada sebarang komen ataupun sebarang penambahbaikan, maklumkan kepada saya, ataupun mungkin saya punya sound ataupun saya punya speaker kurang jelas, mohon untuk maklumkan kepada saya, insyaAllah. Okey, jom kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Okey, insyaAllah tuan dan puan. Sama-sama, okay, mohon sebelum itu mohon untuk sama-sama kita share, kita perbanyakkan share supaya sahabat-sahabat lain boleh untuk masuk dan juga boleh untuk kita mengikuti pengajian kita pada pagi ini, insyaAllah. Kita akan cuba baca Fatihah bersama-sama sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, insyaAllah. Boleh? Mohon sama-sama untuk share dan kita mulakan kelas kita pada pagi ini dan kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama dengan saya, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Okay, kita selesai untuk membaca surah Al-Fatihah bersama-sama dengan saya. Saya mohon maaf di atas kesihatan suara saya yang kurang memuaskan. Tapi insyaAllah itu tidak menjadi penghalang kepada tuan dan puan untuk terus bersama-sama dengan saya. Kita cuba untuk mendalami ataupun kita cuba untuk menggali ilmu-ilmu Al-Quran ini. Bukan sahaja kita fokus kepada tajwid, tetapi kita fokus kepada Taranum hari ini. InsyaAllah kita terus kepada seni Taranum Al-Quran. Okey, baik, kita selesai untuk membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. InsyaAllah tuan dan puan, terima kasih. Saya mohon untuk perbanyakkan lagi share untuk mohon sahabat-sahabat kita di luar sana untuk kita mendalami ilmu seni Taranum Al-Quran. Boleh insyaAllah sama-sama dengan saya yang masih lagi bersama ataupun yang sedang bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak dan saya mohon untuk tuan dan puan untuk share dan perluaskan lagi ilmu kita ini supaya dapat memberi manfaat kepada yang di luar sana, kepada yang tidak berkesempatan. Okay, jadi saya mohon untuk sama-sama share dan sama-sama untuk kita menyebarkan ilmu dan memperluaskan ilmu supaya dapat manfaat bersama-sama, insyaAllah. Okey, boleh? Ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, boleh terus pergi di ruangan di bawah dan insyaAllah saya akan baca satu persatu. Boleh? InsyaAllah saya mohon untuk share dan boleh sama-sama maklumkan kepada sahabat-sahabat ataupun anak-anak yang baru nak mempelajari ilmu Taranum. Boleh? Untuk bersama-sama dengan saya pada pagi ini, saya akan membimbing dari satu ayat ke satu ayat insyaAllah. Okey, boleh? InsyaAllah tuan dan puan? InsyaAllah. Okey, baik. Tuan dan puan, seperti biasa sebelum kita mulakan kelas seni Taranum Al-Quran kita, suka untuk saya ingatkan kepada tuan dan puan supaya letakkan suara itu di tempat yang betul ataupun kita panggil meletakkan range suara kita di tempat yang betul. Okey. Jadi ada empat tubakot suara yang saya ada terang kepada tuan dan puan kelas kita yang sebelum-sebelum ini. Saya ingin ulangkan semula kerana mungkin ada yang baru masuk kelas kita ataupun ada yang baru mengikuti kelas kita. Jadi saya ingin menerangkan ataupun ingin menjelaskan kepada tuan dan puan bahawa di dalam seni Taranum Al-Quran terdapat empat tobaqat suara ataupun kita panggil empat tingkatan suara. Okey, ada empat tingkatan suara. Okey, iaitu tingkatan yang paling bawah dipanggil qoror. Okey, tingkatan yang kedua dipanggil nawa dan yang ketiga dipanggil jawab, yang keempat dipanggil jawabul jawab. Okey, yang keempat dipanggil jawabul jawab. Okey, baik tuan dan puan, kenapa saya menerangkan empat tobaqot ini? Kerana ini sangat penting tuan dan puan, kerana kita nak membaca Al-Quran, kita perlu meletakkan suara kita di tingkatan yang betul. Okey, seperti yang saya jelaskan sebelum ini kelas kita, apabila kita marah, kita menggunakan suara yang intonasi suara yang lain. Apabila kita menangis, kita menggunakan intonasi suara yang lain. Jadi berbeza-beza ya. Tuan dan puan berbeza-beza. Jadi apabila kita meletakkan suara kita itu untuk seni Taranum, perlu saya jelaskan bahawa ada empat jenis tobaqot ataupun empat jenis peringkat suara. Okey. Yang pertama, qoror. Yang kedua, nawa. Yang ketiga, jawab. Yang keempat, jawabul jawab. Okey. Ada empat jenis peringkat suara. Okey. Boleh tuan dan puan? Okey. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pengajian kita. Okay, kita akan meneruskan pengajian kita dengan Taranum
Tarannum apa tuan dan puan? Kalau tuan dan puan ingat, tarannum apa tu? Ingat lagi tak? Tarannum apa yang kita akan sambung pengajian kita di minggu yang lalu? InsyaAllah. Okay. InsyaAllah tuan dan puan, di mana saya akan menerangkan kepada tuan dan puan iaitu ilmu apa? Okay. Ilmu tarannum Hijaz hari ini, iaitu tarannum yang kedua. Tarannum Hijaz. Okay. Tarannum Hijaz. Okay, ingat eh, tarannum kita yang kedua, kita dah habis untuk tarannum kita yang pertama. Okay, episod kita yang lalu, kita dah habiskan episod yang pertama dan yang kedua. Kita habiskan untuk tarannum yang pertama, tarannum Bayati. Jadi untuk tarannum yang kedua ini, kita masuk tarannum Hijaz. Okay, kita masuk tarannum yang kedua iaitu tarannum Hijaz. Boleh tuan dan puan, ibu-ibu di rumah, boleh lagi setakat ni? Okey, saya ucapkan selamat datang kepada yang baru masuk. Saya mohon untuk perbanyakkan lagi share supaya mungkin ada yang tidak maklum bahawa kelas kita memang ada setiap hari Jumaat dan kita fokus kepada ilmu seni Tarannum Al-Quran. Jika ingin ada yang baru untuk belajar basic ataupun ingin mengetahui apa itu seni Tarannum Al-Quran, jadi boleh untuk mengetahui serba sedikit ataupun penambahan ilmu berkaitan dengan ilmu seni Tarannum Al-Quran. Okey, jadi tuan dan puan boleh untuk pergi di page Institut Pengajian Al-Quran iPad dan tuan dan puan boleh like dan share. Okey, like dan share dan insya-Allah saya akan menerangkan kepada tuan dan puan serba sedikit. Okey, niat saya di sini adalah untuk memberitahu ataupun untuk berkongsi ilmu tentang ilmu seni tarannum. Niat saya adalah untuk berkongsi supaya tuan dan puan di luar sana terdedah ataupun apa ni, boleh memperluaskan lagi ilmu Al-Quran di dalam bidang seni tarannum Al-Quran. Okey, ada jika ada sebarang komen ataupun sebarang persoalan, boleh terus tinggalkan di ruangan di bawah, di ruangan Facebook di bawah. InsyaAllah saya akan cuba untuk huraikan satu persatu kepada tuan dan puan dan kita akan bincang bersama-sama di dalam slot seni Tarannum Al-Quran bersama-sama dengan saya, Ustazah Awatif. Okey, boleh insyaAllah. Okey, tuan dan puan, insyaAllah kita teruskan pengajian kita pada hari ini iaitu dengan kita fokus kepada Tarannum Hijaz. Okey, boleh tuan dan puan, kita fokus kepada Tarannum Hijaz. Okey, dah bersedia tuan dan puan? Okey, kita fokus kepada Tarannum Hijaz. Yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Saya ucapkan selamat datang kepada Aliman Musri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat, ya salam Jumaat. InsyaAllah mudah-mudahan kita berada di dalam barakah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mohon supaya kehidupan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insyaAllah di pagi hari Jumaat, di hari Jumaat ni kita banyakkan berdoa kepada Allah. Kita mohon supaya Allah berikan, terus berikan kita kesihatan yang baik dan berikan kita rahmat di dunia dan di akhirat dan berjaya dunia dan di akhirat insyaAllah. Okey? Baik, kita teruskan dan sebelum itu saya akan datang kepada Yunasiah. Okay, terima kasih kerana apa ni bersama-sama dengan saya ataupun di dalam program seni Tarannum Al-Quran insyaAllah. Okey, kita teruskan. Baik, insyaAllah iaitu pengajian kita berkaitan dengan Tarannum Hijaz. Okey? Tarannum Hijaz iaitu ialah nama bagi suatu kawasan yang terletak di negara Arab. Okey, saya berikan pengenalan dahulu. Okey, kalau kita tak kenal maka kita tak mengetahui benda itu. Okey, jadi kita kena tahu Hijaz ialah nama bagi suatu kawasan yang terletak di negara Arab Saudi. Okey, kemudian dia berasal daripada Mekah dan Madinah. Okey, boleh? InsyaAllah tuan dan puan. InsyaAllah ini kita fokus hari ini iaitu berkenaan dengan Tarannum Hijaz. Okey, boleh? Okey, jom kita masuk kepada practical Tarannum Hijaz. Boleh sama-sama tuan dan puan untuk kita teruskan pengajian kita. Mhm.
Okey. Sebelum tu saya ucapkan selamat datang yang baru masuk. Terima kasih dan saya ucapkan untuk saya mohon kepada tuan dan puan untuk berkongsi page ataupun like untuk kita teruskan pengajian kita pada pagi ini. Okey. Kita fokus kepada Tarannum, Practical Tarannum Hijaz. Okey, boleh? Okey, yang baru masuk saya ucapkan selamat datang. InsyaAllah yang baru masuk saya ucapkan selamat datang dan kita sama-sama untuk apa ni? Bertarannum bersama-sama pada pagi Jumaat ini insyaAllah. Okey, boleh? Okey, jom. Kita teruskan praktikal Tarannum Hijaz kita. Dah bersedia tuan dan puan dengan surah Al-Humazah? Boleh? InsyaAllah. Kita fokus kita kepada Tarannum Hijaz. Okey. Boleh nampak ke tuan dan puan jelas ke suara saya? Ataupun kurang jelas? Okey. Saya mohon maaf kerana saya live terus daripada rumah saya. Mungkin agak kabur sedikit line. Ataupun suara saya kurang jelas sikit, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan cuba berikan yang terbaik kepada tuan dan puan. Kita akan teruskan pengajian kita di dalam seni Tarannum Al-Quran. Okay? InsyaAllah kita cuba istiqamahkan diri kita. Walaupun apa yang terjadi, itu adalah sebagai dugaan untuk kita. Okay? Dugaan untuk kita meneruskan pengajian kita di mana di musim PKPB ini. Ada ruang, ada masa yang ada, kita cuba isikan masa kita untuk kita menuntut ilmu insyaAllah. Okey, boleh? Okey, jom kita teruskan. Okey, surah Al-Humazah. Okey, iaitu kita bawa Tarannum Hijaz. Baik, tuan dan puan. Okey, kita pergi kepada harakat yang pertama dulu ya. Okey, masih ingat lagi rentaknya macam mana? Tuan dan puan, okey, jom. Saya mulakan secara keseluruhan harakat yang pertama untuk Tarannum Hijaz. Okey, boleh? Wailul likulli humazatin lumazatin illadhi jama'a ma'lau. Okey, itu adalah bunyi rentak untuk Tarannum Hijaz harakat yang pertama. Okey, insyaAllah saya akan tunjuk satu persatu. Tadi, yang pertama tadi saya tunjuk secara keseluruhan. Okey, ini saya akan tunjuk satu persatu. Okey, satu persatu supaya tuan-tuan dan perempuan di rumah dapat mengikuti kita. Daripada satu ayat, satu kalimah ke satu kalimah dan insyaAllah kita akan dapat secara penuh untuk harakat yang pertama Tarannum Hijaz. Okey, boleh? InsyaAllah? Okey. Baik, saya akan bimbing InsyaAllah. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus di bawah, di komen, di ruangan komen yang ada. InsyaAllah saya akan cuba untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan di rumah. Okey? Wailul likul. Okey, ingat? Okey, ada bunga dekat sini. Okey, ada bunga. Nampak saya letak sini. Kita panggil bunga dalam istilah seni Tarannum Al-Quran. Kita panggil burdah. Okey, burdah. Wailul li. Okey, ingat? Ada pergerakan di sini. Wailul li. Okey, cuba dulu, cuba bayangkan dulu bunyi yang tu. Wailul li. Okey, cuba buat. Cuba tuan-tuan dan puan buat di rumah. Wailul li. Okey. Nampak? Dah dengar bunyi? Wailul li. Okey. Wailul li kulli humazatin lu.
saya buat error kat sini ataupun saya buat simbol naik, maksudnya di situ tolakkan, tolak suara kita. Wailul likulli humazatillu. Tolak suara kita. Okey, di sini eh. Tillu mazah. Turun. Lu tu kita naik. Mazah, mazah. Turun sikit. Mazah tinil. Naik balik. Tinil, tinil. Allazi jama'a ma ma la'u la'u wa'addada. Okay, boleh? Saya ulang sekali lagi untuk rakan yang pertama. Wailul likul, wailul likul, wailul likul. Okey, saya buat pergerakan yang lambat. Wailul likul, wailul likul li humazatil. Okey, tolak suara. Tilu mazam. Kita dah naik, mari kita turunkan balik suara kita. Wailul likulli humazatil. Okey, nampak jelas ke tulisan saya ke perlu dibesarkan ataupun dah okey dah. Okey, saya besarkan sedikit supaya tuan dan puan lebih fokus. Okey. Wailul likul, wailul likul. Okey, boleh? Wailul likulli humazatil lumaza 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 lumazatinil tinil. Tolak suara. Tinil ladhi. Sekatakan suara. Tinil ladhi jama'a ma. Ma tu baru turun balik. Okey, ada rentak di turun. Ma la'u. Naik balik. La'u wa'addada. Okey. Boleh? InsyaAllah. Setakat ni. Tuan dan puan. Ibu, ibu-ibu semua, okey. Okay, sebelum itu kita meraihkan tetamu-tetamu ataupun yang dirahmati Allah sekalian. Itu kita ucapkan selamat datang kepada Cik Muhammad Rozaihan. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Kemudian kita ucapkan selamat datang kepada HM Muhammad. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I want to join. Yes, can you can join this class, insyaAllah. InsyaAllah, I will try to teach you ataupun kita panggil, kita akan cuba untuk ajar satu persatu. InsyaAllah you can join. Yes. Okay, insyaAllah boleh kita teruskan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, boleh tinggalkan di ruangan di bawah. InsyaAllah akan saya cuba, kita akan cuba sama-sama untuk bincang bersama-sama di dalam kelas kita. InsyaAllah. Okey, boleh? Okey. Perlukah saya ulang untuk harakat yang pertama, tuan dan puan? Sahabat-sahabat sekalian, perlukah untuk saya ulang untuk harakat yang pertama? Mungkin ada yang terlepas. Okey. InsyaAllah saya akan cuba ulang. Jika ada yang mungkin ada yang terlepas baru masuk, mungkin ada baru yang ada yang baru masuk, insyaAllah saya akan cuba ulang semula dan mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey? Ingat yang pertama bunyi harakat yang pertama Tarannum Hijaz. Wailuli, 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 wailuli. Okey. Boleh? Wailuli. Okey.
Boleh? Yang pertama tu. Yang pertama tu depan dia. Okey, kita panggil pendahuluan dia. Okey, kena ini kena betul. Wailuli wailuli kulli huma. Kita dah buat bunga dekat sini. Jadi likulli huma ni kita sekatakan suara. Okey, dengar saya buat ya. Wailuli wailuli kulli huma. Nampak? Likulli huma zatilu. Tolak suara di sini. Tilumaza lumaza tinil naik tinil ladzi jama'a ma ma lau lau wa'addada. Okey, boleh? Boleh setakat ni tuan dan puan? Okey, jom kita masuk harakat yang baru. Harakat yang kedua, tarannum Hijaz. Boleh, dah bersedia? InsyaAllah, okay, saya tunjuk secara keseluruhan dahulu. Ya sabu anna ma lahu akhladahu kalla la yumbaranna fil hutama. Boleh? InsyaAllah. Harakat yang kedua. Saya ulang. Yahsabu anna ma lahu lahu akhladahu kalla. Turun sikit, sorry. Sebab kita dah, tadi kita dah naik dah. Okey, ingat di sini kita menggunakan tabaqat. Tabaqat nawa. Okey. Yahsabu an yahsabu yahsabu anna ma lahu. Okey, ni dah kita dah naik ke jawab dah. Hu ni. Okey, suara kita dah naik ke jawab dah. Yahsabu anna ma lahu akhladahu kalla. Turun. Kalla. Kalla. Nah, ada spring sikit. Kita turun tu jangan jangan terus turun kalla. Tak boleh eh? Itu tak ada seni. Kalau seni, dia mesti ada spring dia sikit. Kalla. 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 La. Yo. Naik balik. Kita dah turun, kita naik balik. La. Yo. Balan. Balan. Hutama. Okay, tuan dan puan, boleh ke? Respon pada saya boleh ke atau tak boleh atau Ustazah perlu ulang semula? Okay, mohon respon pada saya supaya saya di sini saya mengetahui tuan dan puan dapat ataupun terlalu laju sangat saya ajar atau line tak okay atau speaker saya kurang jelas, maklumkan pada saya. Okay, mungkin saya boleh respon daripada satu persatu kepada tuan dan puan. Okey, insyaAllah. Okey, saya akan bimbing. Okey, dari satu satu kalimah kepada satu kalimah. Okey, insyaAllah. Okey. Kita tengok eh. Yang pertama, untuk harakat yang kedua. Yahsabu'an. Yahsabu'an. Okey, dia kedudukan suara tu, dia macam nak naik. Yahsabu'an. 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 Nama lahu. Tolak suara kita. Lahu. Dia ada tiga peringkat. Hu. Hu. Yahsabu'an. Yahsabu'an. Nama lahu. Lahu. Okay. Kita buat dekat sini dulu. Setakat ini dulu. Okay. Boleh tuan dan puan? Yahsabu an,
Sabu'an, ingat itu harakat kedua, bunyinya begitu. Ya sabu'an, ya sabu'an. Boleh? Ya sabu'an nama, ya sabu'an, ya sabu'an nama lahu. Boleh? يحسب أن ماله أخلده كلا كلا. Dia ada rentak bunyi seni sikit. Okey. Bila seni tu, dia ada bunga-bunga dia. Kalla. Kalla. Turun spring dia. Kalla. Okey, tapi perlu ingat, okey, kala tu jangan lebih pula pada dua rakat. Sebab dekat situ, dua rakat sahaja. Jangan dah sedap-sedap. Kala. Tak boleh. Okey, jangan lebih. Dia dua rakat sahaja. Jadi, bila dua rakat, kita kena cepatkan pergerakan kita. Sebab tu kita letakkan spring di situ. Ataupun spring penurunan yang seni dia. Kala. Cukup. Kala. Dia ada seni dia. Yahsabu an, yahsabu annama, yahsabu annama lahu. Ingat, kat situ. Okay, saya ulang sekali lagi. Yahsabu annama lahu. Okay. Saya buat step by step lahu tu eh. Lahu. Okay. Yahsabu anna ma lahu. Boleh? Yahsabu anna ma lahu. Tekan suara. Okay, cuba ibu-ibu buat kat rumah. Atau tuan-puan buat rumah. يحسب أن ما له أخلده كلا. Cepat turun dia. Spring. كلا كلا لا. Boleh? Tuan-tuan-puan? Okay. Layun. Naik balik. Layun. Layun. Balan. Balan. Nafil hutama. Okay. Selesai harakat kedua. Boleh? Saya ulang sekali lagi. Di dalam Taranum Hijaz, dia berbeza dengan Taranum Bayati. Eh? Taranum Hijaz, dia lebih banyak pergerakan dia. Lebih aktif. Sebab berkesesuaian dengan maksud Taranum Hijaz tu sendiri. Ataupun berkesesuaian dengan peranan Taranum Hijaz tu sendiri. Peranan dia adalah untuk menaikkan ataupun kita panggil menambahkan semangat persembahan. Jadi apabila menambah semangat persembahan, jadi pergerakan untuk Taranum Hijaz ini dia lebih aktif. Okey, boleh tuan dan puan? Okey, insyaAllah saya akan tunjuk eh. Jangan risau jika ada persoalan ataupun komen, boleh terus tinggalkan di ruangan di bawah. InsyaAllah akan saya cuba untuk jawab satu persatu. Ataupun jika ada sebarang penambahbaikan, mungkin boleh daripada pihak saya. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan cuba untuk menambahbaikan saya punya dari segi penyampaian saya. Ataupun boleh tuan-tuan dan puan-puan berikan kata-kata semangat mungkin kepada saya untuk teruskan kita, untuk kita meneruskan pengajian kita, insyaAllah. Okey, boleh, insyaAllah. Okey, saya ulang sekali lagi untuk rakaat yang kedua. Ada yang baru masuk,
Saya ucapkan selamat datang. Saya meraihkan tuan dan puan yang baru masuk. Terima kasih banyak-banyak. Siapa-siapa yang masuk di sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, kepada saya sebut nama, kepada Rustini Karin, terima kasih. Kepada Busimah, Cik Zainun, kepada Sanita Sharif, Akmal Zarifu, Zarifatul. Okey, kemudian Farida Yahya, Rasidah Syamsuddin, terima kasih banyak-banyak. Yang baru masuk ataupun yang baru menonton live kita pada pagi ini, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan saya pada pagi Jumaat ini, insyaAllah. Okey, baik. Kemudian, okey, kita teruskan lagi untuk harakat kita yang kedua. Boleh, tuan dan puan? Okay, kita ulang. Ya. Sabu'an, yahsabu'an, yahsabu'an, yahsabu'an. Okey, ingat dia, rentak dia. Yahsabu'an, yahsabu'an, yahsabu'an. Ah, ingat rentak dia. Okey, saya suka untuk ulang-ulang banyak kali supaya dia bermain di telinga tuan-tuan dan puan-puan ataupun bermain di fikiran, kita boleh, oh ingat, ini adalah Tarannum Hijaz. Okey. Yahsabu anna ma, yahsabu anna ma lahu. Okey, tolak suara. Yahsabu anna ma lahu, yahsabu anna ma lahu. Tolak suara. Yahsabu anna ma lahu akhladahu kalla. Turun cepat sikit sebab dia dua rakaat sahaja. Kalla layun, naik balik, layun balan. Tolak suara. Balan nafil hutama. Okay. Boleh? InsyaAllah, tuan dan puan. Okay, saya ulang semula untuk harakat yang ke, harakat yang pertama. Okay. Kita ulang semula untuk harakat yang pertama. Supaya mungkin ada yang baru masuk. Okay, saya tak nak ada yang terlepas. Okay, insyaAllah kita cuba untuk harakat yang pertama. Boleh tuan dan puan, ada bersedia? Okay. Jom, kita tengok rakaat pertama . Macam mana bunyi dia untuk Tarannum Hijaz ni? Okay. Wailul likul. Ingat lagi tak? Bunyi rakaat pertama. Wailul likul. Wailul likul. Wailul likul. Wailul likul. Boleh? Tuan-tuan dan puan di rumah, okey ke setakat ini? Wailul likulli humazatillu. Tekan. Tolak suara. Humazatillu mazallu mazah. Turunkan suara. Maafkan saya. Wailul likulli humazatin lumazatin illalim jama'a ma lahu wa addadah. Okay. Kemudian kita pergi harakat yang kedua. Yahsabu an, yahsabu anna ma lahu, yahsabu anna ma lahu akhladahu kalla layunbalanna fil hutama. Mah tu, ok,
khimah tu, nak kata seni taranum tu, bukan kita berhenti ataupun kita stop ataupun kita parking dekat situ, kita sebut mah. Okey? Dia kena ada seni dia. Mah, mah, mah. Okey. Seni dia. Mah. Mah. Nampak seni. Ya sabu anna ma lahu akhladahu kalla la yumbalanna fil hutamah. Mah. Dia bukan mah. Saya letak macam tu. Okay. Mah. Mah. Ha, okay. Boleh? Tuan dan puan? Boleh setakat ni? Okey. Kita setakat ini dahulu untuk Taranum Hijaz. Okey, sebab Taranum Hijaz ni dia memerlukan pergerakan yang banyak. Jadi saya tidak boleh untuk proceed ataupun teruskan kepada harakat yang seterusnya. Okey. Jadi saya akan ajar satu persatu harakat. Supaya tuan dan puan tidak keliru. Ataupun dia bila banyak pergerakan ini takut dia tercampur. Okey. Okey, jadi saya tinggalkan tuan dan puan untuk harakat pertama dan harakat kedua. InsyaAllah episod yang akan datang kita akan sambung harakat yang ketiga. Okey? Boleh? InsyaAllah boleh tuan dan puan buat homework di rumah. Okey, saya tinggalkan dengan harakat yang pertama dan harakat yang kedua. Boleh insyaAllah? Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada yang terus bersama dengan saya sehingga akhir slot kita pada pagi ini di dalam seni Taranum Al-Quran bersama dengan saya Ustazah Awatif. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama-sama dengan saya sehingga akhir episod kita insyaAllah. Okay? Sehingga kita ketemu lagi di masa yang akan datang. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lembut itu datangnya daripada saya sendiri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah dan berada di payung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.